even get some calls. Oke, okay, halo guys, balik lagi bersama gue di sini, Alu Gaming cuy. Jadi pada video kali ini guys sedang ada server maintenance gitu cuy. Jadi pada video kali ini guys gue mau ngebahas guys setelah maintenance itu guys ada update apa aja gitu cuy guys. Pasti kalian penasaran guys ada update apa aja guys. Pokoknya kalian gitu mau like, comment, dan share, dan lupa subscribe dulu guys di bawah ini guys. Biar channel gue berkembang dengan baik ke depannya gitu cuy. Jadi guys gue mau kasih tahu ke kalian semua guys dan bahwa maintenance-nya itu guys dimulai jadi guys dimulainya itu sejak tadi guys jam 9:30 gitu cuy. Oke guys jadi gua video kali ini ya jadi pada video kali ini guys gua mau ngasih tahu guys kapan guys selesainya update maintenance dan update setelah update itu cuy. Oke, langsung aja guys gua kasih tahu guys. Jadi ntar guys. Oke guys, jadi ini adalah jamnya guys si maintenance gitu cuy. Jadi server maintenance itu guys dimulai dari tanggal 7 Mei 9:30 WIB atau 9 atau setengah 10-an guys ya. Jadi tanggal 7 Mei guys. Jadi ini gue sudah update maintenance gitu cuy. Jadi gue tunggu guys sampai maghrib atau selesainya gitu cuy. Jadi selesainya itu guys sekitar jam 18:30 gitu cuy guys. Pokoknya kalian tunggu aja guys update-an ini guys. Pokoknya mantap guys update-annya gitu cuy. Guys selain jam ini guys ada jadi guys updatean kedua gitu cuy. Jadi updatean kedua itu guys adalah kelas squad di Kalahari gitu cuy guys. Jadi bagaimana kalian penasaran guys nih guys kalian lihat itu. Nah guys, jadi kalian bisa baca guys ini adalah update setelah maintenance gitu cuy. Kelas squad tersedia di Kalahari guys ya. Pokoknya ini mantep banget guys kelas squad di Kalahari guys ya. Jadi gue ini pernah mencoba guys kelas squad di mode Kalahari guys bagi kalian yang nge-download advance server di updatean kemarin-kemarin guys pasti kalian pernah mencoba guys updatean class squad tersedia di mode Kalahari gitu cuy guys. Jadi guys langsung aja kita next ya updatean yang lainnya guys. Kita saja kita next guys ke updatean yang lainnya gitu cuy. Let's go. Oke guys, jadi ini adalah updateannya guys update yang ketiga gitu cuy. Damage play zone ditingkatkan hanya di mode class squad gitu cuy. Jadi guys bagi kalian para player Free Fire guys yang main dan nyelesain misi Kelly Awakening dan kalian tuh suka lari-lari guys di mode class squad guys sekarang itu guys damage play zone-nya guys ditingkatkan dan makin sakit itu cuy guys. Punya kalian semua guys kalau mau lari-lari jangan di class squad itu cuy ya. Soalnya si damage zonanya di class squad itu ditingkatkan itu cuy. Pokoknya ini the best guys updatean guys. Pokoknya kalian tunggu aja guys maintenance ini guys selesainya sekitar jam 6-an maghrib itu cuy. Pokoknya mantap guys ya. Punya kalian tunggu aja guys ya. Jadi updateannya ini guys mungkin besar kayaknya guys ya. Kayak besar-besar gitu aja ya. Besar-besaran guys ya. Pokoknya mantap guys ya. Langsung aja kita next yang ke berikutnya gitu cuy. Oke guys, jadi yang terakhir ini guys ya updateannya itu guys ya adalah World Chat dibuka tanggal 11 Mei jam 14 WIB gitu cuy. Jadi guys ya World Chat itu guys ya bisa disebut dengan chat global gitu cuy. Jadi guys ya dengan adanya World Chat ini guys ya mantap banget guys ya. Kalian bisa guys ya SMS kemana aja guys ya. Soalnya adanya guys ya. Soalnya guys ya World Chat ini guys ya bisa disebut juga guys ya chat global gitu cuy. Pokoknya ini guys ya updatean-updatean ini guys ya mantap-mantap guys ya. Kalian tinggal tunggu aja guys ya updatean terbaru kali ini guys ya. Jadi selesainya itu maghriban guys ya. Pokoknya mantap banget guys ya. Dimulai dari jam 9:30 atau 9:30 WIB gitu cuy guys ya. Pokoknya ini mantap banget sih guys ya. World Chat dibuka tanggal 11 Mei jam 14:00 mantul guys ya. Jadi bagian kalian ya guys ya yang menunggu update-update ini guys ya kalian mohon bersabar gitu cuy. Jadi gue tadi login guys ya jadi gini gitu cuy guys ya. Jadi gue memberi alasan ke kalian semua gitu cuy. Oke guys, jadi gue cuma ngasih tahu guys ya beberapa updatean yang bakal ditampilkan setelah maintenance terbaru kali ini gitu cuy. Jika kalian suka dengan video ini jangan lupa di like, jika kalian suka jangan lupa dislike gitu cuy. Oke jadi guys ya jangan lupa yang terpenting itu guys ya subscribe dan loncengnya di bawah ini gitu cuy. Biar channel gue berkembang dengan baik dan gue semangat membuat konten terbaru di channel Lo Gaming ini gitu cuy. Oke guys ya, gue pamit undur diri guys ya, see you next time dan bye-bye.